Kerja bakti guys. Semoga berkah. Amin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar yang tentunya membahagiakan bagi kita sekalian. Cidukan manja Lesti Kejora saat berada di rumah Rizky Bilar. Karena rupanya di momen hari ulang tahun Rizky Bilar, tak hanya ia merayakan momen tersebut dan mendapatkan surprise spesial dari Lesti, tetapi jadwal yang senyatanya akan dilakukan live di TV rupanya oleh Rizky Billar, oleh keluarganya digelar. Ya, walau dengan ya tak melibatkan orang banyak karena dalam masa PPKM, rupanya Rizky Billar menggelar pengajian dalam rangka persiapan menikah. Sebagaimana saat ia sampai diketemu di hari H, kata Vero. Ya, saat dia telewicara video callan sama Vero sahabatnya. Tentu hal itu memantik perhatian kita, mencuri perhatian kita sekalian akan kabar berita mereka berdua di malam hari ini. Terutama Rizky Billar yang menggelar pengajian sederhana. Tentu hal itu dalam rangka persiapan menjelang mereka berdua akan segera mengesahkan hubungannya menjadi pasangan suami istri. Tentu tak hanya Lesti maupun Billar yang sudah tak sabar menunggu hari bahagia itu. Tetapi kita sekalian yang sedari awal mendukung serta mengikuti perkembangan informasi serta bagaimana mereka yang pertama kali dipertemukan di OMS akhirnya jatuh cinta dan bersama hingga hari ini menjadi tunangan hingga detik ini. Rupanya kita juga sudah tidak sabar ingin melihat, menyaksikan mereka berdua berpelukan bersama-sama, bukan sebagai tunangan, bukan sebagai pacaran, bukan sebagai teman, tetapi sebagai seorang suami istri, sepasang suami istri tepatnya guys. Makanya bagi kalian yang tentunya masih penasaran dengan kisah cinta mereka berdua, bagaimana kisah selanjutnya ya tentang gesreknya keluarga Lesti dan Billar, tentang kebersamaan mereka yang sama-sama bikin kita unyeng-unyeng. Dan ternyata selain mereka di malam hari ini bagi-bagi sembako, persiapan untuk bagi-bagi sembako, rupanya pengajian untuk acara step by step pernikahan Rizky Billar dan Lesti akhirnya digelar secara diam-diam. Tentunya hal itu dalam rangka juga bermunajat kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang mereka rencanakan sebagai manusia biasa bisa berjalan sesuai harapan dan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Makanya esok hari tentunya saatnya Rizky Billar beserta keluarga ditemani oleh sang kekasih akan bagi-bagi sembako. Tentu dengan bagi-bagi sembako berharap semoga rezeki juga bagi kita sekalian, bagi mereka berdua diberikan kelancaran, kemudahan. Sehingga tentunya dengan bersatunya Lesti dan Billar membawa keberkahan bagi mereka dan kita semua tentunya. Dan juga bagi keluarga mereka. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih inginkan kabar mereka berdua, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar terupdate mengenai mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.